hari ke-139 tetap dengan Pocari Sweat. Ntar. Jadi lu buka diri emang apanya tiga? Udah gua kasih tiga, tapi bolong terus kakinya ada duri-durinya di bawah ini. Tehup tolong ya, ini agak tebel buat temen gua nih di kuis. Nih baca nih Tehup tebel. Oh, buat main enak gak? Maksudnya licin apa keset atau gimana? Enggak dong, dia kualitasnya bagus ini. Jadi pas kita pakai sepatu, dalamnya nyaman banget, jadi pas. Tebel ya? Tebel, enggak goyang-goyang ini, enggak licin. Sepeda, sepeda. Yang tidak nyata. Sepeda duar. Jawabannya adalah sepeda fiksi, karena itu tidak real, hanya sepeda fiksi. Halo. Puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa. Udah bolong 5 ya kemarin ya? 5-0. Gimana sepatu local pride nih? Baru lagi nih. Alhamdulillahnya. Soalnya udah banyak perkembangan, mengembangkan teknologi-teknologi sepatunya, nggak kalah lah brand lokal. Bisa seperti ini. Sepatunya menurut saya yeah. Empuk banget. Empuk? Iya, empuk banget sepatunya. Jadi kalian yang underestimate dengan brand-brand lokal, aduh salah banget. Salah banget. Nyaman. Bisa dipakai untuk big man, dipakai untuk small man seperti saya. Satu. Mantap. Ini sepatu apa tuh? Biji. Biji berapa bang? Ini bang? Hah? Berapa? Gak tau. Pokoknya Boy George lah, tapi edisi kamu. Oregon apa? Bukan Oregon Arena. Oregon Dead Kampus Oregon. Spesial dari ini itu. Spesial. Spesial. Special edition. Gak ada yang punya ini di Indonesia. Gak ada yang punya katanya di Indonesia. Ini lu punya bukinya? Iya, ini kecuali gua. Oh. Anwar. Di Indonesia cuma lu doang. Iya. Oh, set. Ini saya nambah kurang. Lari zigzag nih kita slide nggak bener itu, coba di shoot orang. Nah gitu olahraga. Oh,
Pak, pernah gue pernah. Tanpa persiapan, tanpa pemanasan. Hari ke-139, tetap dengan Pocari Sweat. Mana Papen, Dok? Papen lagi sakit. Udah gue bilang kalau habis latihan tuh ganti cairan tubuhnya pakai Pocari Sweat. Dia cuma minum air putih biasa. Nah, ini buat kompres hidung kegores. Mana lihat hidungnya. Wah. Biar cepat sembuh kayaknya. Katanya minum ini, katanya minum Pocari Sweat biar cepat sembuh. Bisa gitu ya? Wih. Sembuh eh. Wah. Ya apa itu? Pete nenek. Rasa di pegunungan. Ini resep supaya apa? Resep supaya adem, Pak. Anyep. Karena ini kita setiap latihan di Palmerah sangat panas sekali, ngap gitu, jadi kita digigit jadi adem aja gitu. Aduh. Jadi handuk di dibasahin pakai es. Oh gitu. Seger. Terus dibasuh-basuh. Apa? Hoi. Menjalankan ibadah puasa, mereka tetap semangat, tetap jalanin semua program yang ada dari coaching staff. Memang salut-salut. Semoga semua yang beribadah puasa lancar terus sampai Lebaran Idul Fitri. Thank you.
besok kita bakal banyak main 4-4-5. Kita coba. Kalau hari ini bisa bagus, besok harusnya nggak ada alasan kita jadi lebih bagus lagi ya. Besok! Buah! Besok! Buah! Besok! Buah! Besok! Buah!